Wah, balik lagi sama Kevin Sanada, masih di Bandung. Hari ini gue lagi di daerah Cibiru ya, sama temen gue yang so cool. Padahal ya. Malam ini gue mau diajak kemana nih? Sebetulnya tadinya mau rahasia, cuman sekarang jadi kuliner malam. Emang gak afdol kalau ke Bandung tuh gak kulineran malam ya? Yo ay. Iya. Naik apa nih kita nih? Kita naik sepeda motor. Oh, sepeda motor. Ya, tadinya mau sepeda doang. Tuh, udah siap. Ayo, kita langsung gas ya. Siap. Oke. Ayo. Ini ngomong-ngomong makanannya apa nih? Itu jadi makanannya tuh khas Indonesia. Khas Indonesia. Dari padi sampai ke diaspalin. Langsung kita jalan. Oke, udah sampai. Sampai nih. Dekat kan? Oh, nasi goreng. Iya, nasi goreng. Udah sampai nih. Udah sampai. Iya. Ini namanya nasi goreng. Ngep. Iya. Namanya. Susah ya? Susah ya. Nasi goreng. Nah, singkat dari ngep. Segini aja nih. Oh iya. Gue hidungnya doang. Ya sampai ya, nasi goreng. Kalau belum sampai enggak di sini. Masih di kantor. Linggang gitu. Ada datang nih. Gua pesen nasi goreng pakai ati ampela. Susah bener gua. Grogi. Belah orang jelek. Aduh, ini masih punya apa nih? Ya aku yang biasa aja karena aku belum apa enggak kurang doyan resep langsung kita eksekusi aja. Ini seperti nasi goreng pada umumnya, dia pakai sayur sawi. Terus ada daging ayam, karena gue pakai ati ampela jadi ada ati ampela. Dan gue tadi tambah telur. Wanginya sih mantap. Udah dicoba dulu. Rasanya bagaimana? Ya. Saya enak apa sih rekomendasinya? Komodo. Soalnya lidah aku kan berpadu. Dalam melodi. Dalam melodi. Coba ini dulu. Ya, rempah-rempahnya tuh yang aku suka di sini. Ajar. Coba dulu. Belum terasa. Harus open ke 10. Woi. Hebat sekali babang ini. Merek. Sederhana enak. Ini yang bikin kerennya tuh dia nasi gorengnya tuh terpisah satu-satu. Keren. Kering ya. Emang nasi goreng kan kering. Betul. Nah, kan biasanya gue beli yang kayak di pinggir jalan ini ya agak becek ya. Becek. Ya. Kerennya sih dia kerupuknya anjir. Kebanyakan. Bebas. Bebas lagi. Belum pernah nemu sih yang kayak gini. Bebas kayak gini. Belum pernah. Nah, di sini mah bebas. Kata si masnya juga kalau misalnya bawa kerupuk mentah sendiri bisa digoreng. Bisa. Cuman kalau tutup. Mantap. Bener jadi orang.
sini sih. Itu terang banget. Mantap ya. Ini Haji Muhyiddin juga kesini loh. Haji Muhyiddin yang di film-film itu tipi ajab itu. Iya, Haji Muhyiddin. Sekian. Pagi-pagi kesini. Pagi-pagi. Cuman numpang lewat dong. Kan bukannya sore kan? Oh iya. Ini gue pernah lewat beberapa kali sore. Dia rame. Kalau malam agak sibuk ya. Hari soalnya sesuai hari juga sih. Sekarang kan hari Minggu mau ke Senin. Minggu ke Senin. Iya, kerja pada kerja. Biasa gue lagi beres-beres itu. Gue belum pernah cobain sih. Apanya? Ini tempat ini. Gue lebih sering lihat rame. Ramenya di sore hari sampai jam 9. Kita makan. Makan teman-teman. Teman lu siapa? Aku. Bunda lupa. Siapa ya? Kanan dulu dong. Joni. Dadung. Pakai tangan lu. Udah tadi pakai yang Joni. Aduh. Berdatangan terus. Ya orangnya datang terus sih. Kenapa ada trik? Mungkin kondisinya lagi gini, jadi orang-orang belinya pada dibungkus. Kita ini orang pemberani. Kita masuknya orang apa bukan ya? Gorengnya sih mantep, nggak salah rekomendasinya dia, mantep, juara. Tapi kayaknya kurang afdol kalau nggak nyobain yang kuah. Isin dulu yang Isin, jangan dimasain. Isiannya lumayan sih tadi. Ayamnya banyak, suwiran ayam gitu, dia pakai suwiran ayam banyak. Harganya juga terjangkau, misalnya itu worth it banget gitu. Harga ya standar, cuman isiannya banyak. Itu dia. Resep. Apanya? Kalau aku kemarin porsinya berapa? Kemarin 13.000 sampai 15.000. Dah. Woi sih. Tapi Jakarta dapat berapa sih? Kira-kira. Kayak gini aja nih. 15. 15.000. Tapi jam enggak polos gitu. Polos. Tapi untuk harga segitu 13.000 dengan rasa nasi goreng yang tadi yang pesan apa terpisah-pisah gitu itu masuk sih mantap. Mantap. Murah banget. Cuma ada yang disedihin dari nasi goreng ini. Dia tulangnya cerai terpisah-pisah itu. Jadi sedih. Banyak lagi, aduh pasangannya banyak. Kalau mau coba hitung aja sendiri datang ke sini. Hitung. Berapa banyak pasangan yang cerai di sini? Ya. Cocok nih. Cuaca lagi gini ya. Iya di Cibiru. Dingin ya. Dingin soalnya kaki Gunung Manglayang juga. Mang Gunung Manglayangnya dekat di sini. Jadi kita tuh masuk lembah kan. Jadi kaki Gunung Manglayang. Iya, kelihatan kok. Oh, Gunung Manglayang pagi-pagi kelihatan. Nah, itu dia Manglayangnya. Kayak mie nyemek gitu ya? Iya, mie nyemek. Kayak mie nyemek gitu. Kuahnya kental-kental, mantap. Langsung kita makan. Wah, gaskan. Gaskan. Masih panas. Tadi lupa nggak bawa kipas. Ini mantap nih. Mantap ya? Gue demen sama mie. Kenyal-kenyal dia ya? Iya, kenyal-kenyal gitu. Enak ini. Gila nih, tempat ini gak main-main rasanya. Mantap-mantap. Oke, kuahnya. Oke. Gurih nih, memang bumbunya sama nasi gorengnya. Cocok ya.
cobain ya nih? Boleh. Iya. Seruput-seruput. Pagi ini ya parah. Dari tadi ngeliatin. Jangan kebanyakan. Lagi diet soalnya aku. Diet pikiran. Mie kuah nyemek. Mie. Mirip mie nyemek asli. Kuahnya kental. Telurnya juga banyak ya. Kayak brownie juga. Pakai dua kali ya. Soalnya kalau satu pincang. Iya. Bahaya. Maafin teman-teman. Kuahnya kesedot sama mie. Gurih kan? Daripada gua korban-korban macet banget. Kirain tadi pakai motor. Di telepon ga enak, udah malam. Lu kan nepi ka imah Pak Martono kaluhur macet, aya trek turunan. Kadi tukeun macet mantap. Mantap si eta kan teu kuat mobilna, terus deudeut bekas. Masih dago. Yang oren. Yang pindahkeun ka urang kabeh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video gua. Jangan lupa di subscribe, di like, di share dan di komen ya. Tunggu next video gue selanjutnya.